Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Bye, God bye. Kali ini aku sama Syarifah Lila. Jadi Lila ini kemarin jadi korban prank aku kemarin ya. Iya. Yeah. Hmm, jadi korban prank. Terus hari ini aku ajak dia ketemu lagi. Dia biasa rindu gitu. aku juga ada sempat baca apa komen dari kalian suruh nembak. Terus suruh bungkus bang. Di video ini aku bakalan boleh nggak aku bakalan apa ngungkapin nyanyi aku ngungkapin perasaan aku sama Lila, nggak tahu diterima atau enggak. Pertama sih aku udah kasih tahu lewat chat kalau aku itu kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. So? Jadi aku minta bantu sama Bang Budi ya, Budi Malopo. Jangan lupa subscribe juga channelnya Bang Budi Malopo. Bang, sini bang, dekat lagi bang. Aku mau nembak nih bang. Aku boleh jujur kan? Aku orangnya itu nggak suka mendam gitu. Aku pengen jujur. Kita kan baru kenal nih, jadi aku sempat jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku tuh kayak apa? Kayak ada rasa gitu. Akhirnya aku ajak ketemu. Terus kita udah sempat chat kan, udah dijelasin semua kan, iya kan? Kamu mau nggak kayak jadi teman hidup aku? Aku cocok kan buat ayah dari anak kita nanti. Cocok ya? Buat kali hadir untuk kau. Inilah benar-benar aku ya. Coba aku malu anjir. Jadi next kita bakalan bikin video bareng terus ya.
Ya. Boleh jangan waktu sebentar, Bang. Gak usah, Bang, nanti saya lagi bikin konten, Bang. Aduh, udah terlanjur nih, Bang. Boleh enggak, Bang? Saya mau buat konten juga nih, tapi konten sulap. Saya butuh dua orang nih, cewek sama cowok. Main sulap aja. Saya, bisa? Saya lagi, Bang, buat konten nih, Bang. Hah? Buat konten ini. Barang aja gimana? Oh iya, iya. Kan saya udah terlanjur nih. Jadi saya buat ke Abang langsung enggak apa ya? Ya udah, enggak apa. Enggak apa-apa. Ya? Bisa ya? Enggak apa ya? Siap. Saya boleh, boleh. Oke. Sekarang saya sudah sama dua orang nih. Pacaran? Baru jadi nanti kontennya ini kayak nempak gitu. Semoga langgeng. Dan hari ini, Bang, saya pengen buat konten video sulap nih, Bang. Sebelumnya udah pernah sulap? Sudah. Sudah ya? Sudah. Bang, pernah lihat hipnotis gak, Bang? Pernah, Bang. Pernah ya? Pernah. Mau gak mbaknya di hipnotis atau masnya? Masnya aja deh. Oh, kenapa mbaknya gak mau? Gantian ya. Gimana? Atau masnya dulu ya? Ya, gantian. Mungkin gitarnya boleh dipegang dulu atau iya, disimpan dulu kali ya? Simpan aja, Mas. Saya kasih ke kru-nya ya. Iya, siap. Bang, boleh pegang gitarnya nggak, Bang? Kru-nya. Oke, nah, Bang. Jadi, saya pengen hipnotis sama Abang nih. Iya. Tugas Abang gampang, Bang. Abang hanya ngikutin apa perkataan saya. Yang penting Abang nikmat aja. Relax, santai ya. Gampang ya? Iya. Gampang gak tuh? Gampang. Jadi gak terlalu itu kan, Mas? Hah? Aman. Aman ya? Aman. Nah, ini gak terpaksa kan ya? Enggak. Gak terpaksa ya? Enggak. Nah, oke. Kita mulai. Bang siapa? Saya belum kenalan namanya. Bang siapa? Diki. Bang Diki dan... Lila. Mbak Lila. Oke, Bang Diki. Sekarang gini. Abang pernah ke Sambas gak? Pernah. Sambas kan ada buah jeruk tuh. Bayangkan, saya lagi ngambil buah jeruk nih. Terus saya potong buah jeruknya. Yang asam nih. Terus saya peraskan ke mulut Bang Diki, airnya netes ke lidah. Gimana perasaannya, Bro? Masam, Mas. Ya. Masam ya? Oke. Kacamatanya boleh saya lepas dulu? Boleh. Oke. 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 Nah, gini Bang Diki. Lihat tangan saya, Bang Diki. Lihat tangan saya. Bayangkan, di sini ada lingkaran hitam. Oke. Bayangkan di sini ada lingkaran hitam. Fokus ke lingkaran hitam ini. Dan semakin lama, lingkaran hitam ini semakin lama, semakin dekat, dan tidur. Oke, sekarang pertahankan tubuh Anda. Mungkin Mbak Lila pegangin Mas Lukinya biar bisa... Oh, gitu bagus tuh. Nah, biar seimbang ya. Oke, buat Mas Diki. Oke, relax dan relax ya. Fokus. Tarik nafas, Mas Diki. Hembuskan. Oke, tarik nafas lagi. Oke, saat ini, Mas Diki harus mendengarkan sugesti saya yang saya berikan. Oke, semakin lama, Mas Diki semakin mengantuk. Oke, ketika saya menghitung dari 1, 2, 3, maka Mas Diki semakin dalam. Mengerti, Mas Diki? Jika mengerti, anggukkan kepala. Nah, buat Mas Diki, boleh nggak saya tanya-tanya Mas Diki nih? Apapun yang saya tanyakan, Mas Diki harus jujur. Karena saat ini, kita hanya berdua saja nih, Mas Diki. Jadi pertanyaan apapun, Mas Diki wajib menjawabnya dengan jujur. Mengerti, Mas Diki? Oke. Dan buat Mas Diki, nama lengkapnya siapa? Diki Setiawan. Mas Diki Setiawan. Nomornya berapa, Mas? Asli mana, Mas? Pontianak. Oh ya, ini Mas Diki baru jadian ya, saya dengar ya, sama seorang cewek ya. Siapa iya. Namanya? Lila. Lila? Oke. Kapan kenal sama pacarnya? Kemarin waktu jadi korban prank. Oh, berarti Mas Diki ini ya, konten creator juga ya? Oke, nah buat Mas Diki, semakin saya menanyakan Anda lebih dalam lagi, Anda harus menjawabnya dengan jujur. Tidak ada yang harus ditutupin. Mengerti, Mas Diki? Karena saat ini Mas Diki hanya berdua saja sama saya. Mengerti ya? Oke, buat Mas Diki, sayang enggak sama Mbak Lila? Sayang. Oke, boleh lebih keras lagi jawabannya? Sayang enggak? Sayang. Walaupun baru jadian udah sayang? Udah sayang. Oh, udah sayang ya. Nah, Mas Diki, sekarang kan Mas Diki kan udah jadian nih, udah punya pacar nih, namanya Mbak Lila. Sebenarnya ada enggak
yang Mas Diki sembunyikan, misalnya Mas Diki masih punya pacar lain mungkin. No. Ada ya? Kalau boleh tahu siapa namanya tuh Mas Diki, pacar lain itu? Gak apa-apa, hanya kita berdua aja. Mas Diki jujur aja, sejujur-jujurnya. Jangan ada yang tahu, hanya kita berdua saja. Siapa namanya? Farah. Farah. Sayang, sayang. Sayang juga sih. Sayang ya? Nah itu tuh Mas Diki pacar yang keberapa tuh Farah tuh? Baru dekat Mas. Oh baru dekat? Iya. Belum jadian? Belum, rencana mau saya tembak juga. Oh tapi udah sayang ya? Udah. Oh berarti nanti Mbak Lulanya jadi yang kedua dong? Maksudnya diduain dong kalau jadian sama si Farah? Diam-diam Mas. Oh diam-diam ya? Seandainya nih kalau Mbak Lila tahu Mas Diki ada gebetan lain, marah nggak kira-kira tuh? Marah pasti. Marah ya? Iya. Oke, Mas Diki tetap tenang, santai, rileks, dan jangan dengerin apapun ya. Selain suara saya. Mbak Lila, ada yang mau ditanyain nggak sama Mas Diki? Mungkin apa? Bebas. Udah lama kenal sama Farah. Oke, Mas Diki. Saya pengen nanya nih. Udah lama belum kenal yang namanya Farah? Korban prank juga, Mas. Korban prank juga ya? Tapi udah lama kenal? Baru. Oh, berarti Mas Diki ini kalau dapat korban prank dijadiin pacar ya kayaknya ya? Iya, dideketin. Wow. Nah, Mas Diki, saya pengen lebih nanya lebih dalam lagi nih. Ada nggak dari sekian banyak korban prank cewek-cewek yang cantik itu, Mas Diki ajak berhubungan, ya tanda kutip, wink-wink? Ada nggak? Ada Mas. Ada ya? Iya. Sudah kira-kira berapa banyak deh cewek yang udah Mas Diki ajak begitu tuh? Ini udah lupa berapa banyak. Jadi papap katanya. Udah banyak ya berarti ya. Nanti kalau Mbak Lila ini kan udah jadi pacarnya. Nanti Mas Diki ajak gak dia? Begituan tuh kira-kira. Ajak deh Mas. Ajak ya? Iya. Nah Mas Diki, sebenarnya Mas Diki ini cinta nggak sih sama Mbak Lila ini sebenarnya, sejujur-jujurnya? Belum cinta benar sih ya. Cinta benar ya. Tapi pengen begituan. Pengen ya, berarti belum cinta, jadi pengen cuman begituan aja ya. Waduh. Oke Mas Diki, sekarang bayangkan saat ini Mas Diki ini lagi dekat sama Farah nih. Oke. Bayangkan di hadapan Mas Diki ada Farah. Oke. Sekarang Mas Diki boleh jujur enggak sama Farah? Tembak dia. Bayangkan seolah-olah Farah ada di depan Mas Diki. Silakan apapun yang mau disampaikan. Ngajak dia wik-wik ya atau bebas. Silakan. Farah. Aku sayang sama kamu, terus aku cinta sama kamu. Aku pengen di pop-up. Di mana katanya? Dia nanya di mana mau wig-wignya atau segini pop-upnya? Di hotel Mas. Mau di hotel ya? Nah, dia nanya lagi, kira-kira mampu berapa ronde tuh? Kalau ronde sih saya mampu Mas. Mampu ya? Mampu 8 mungkin mampu. Nah, selain Farah ada lagi nggak Mas cewek? Ada Mas. Siapa itu namanya Mas? Kira-kira Mas namanya Mas Tia. Tia, waduh, itu yang keberapa, gebetan apa udah jadian? Deket doang ya. Deket doang, tapi jadi target juga ya? Iya, target. Jadi sebenarnya Mas Diki ini PK ya, penjahat kelamin ya sebenarnya ya? Iya gitu Mas. Tapi kayak di sini ya, nyanyi ya. Saya nggak pengen sebutin namanya, inisialnya aja, Aril. Oke, Mas Diki, ada yang mau disampaikan lagi nggak sama Mbak Lila? Sesuatu apapun, misalnya Lila, aku pengen dong ngajakin kamu segini pap. Ke Mbak Lila nih, pacarnya sekarang. Lila, nanti kita wik-wik ya. No. Terus, Lila nya bilang, nggak mau apa-apa. Terus gimana jawaban Mas Diki? Tinggalin cari yang lain Mas. Kalau dia nggak mau diajak wik-wik, tinggalin cari yang lain. Wah, gitu ya. Oke, buat Mas Diki, sekarang bayangkan, fokus dan rileks. Saat ini Mas Diki berjalan lagi
ke tubuh Mas Diki, kembali lagi. Saat ini bayangkan Mas Diki di tempat di awal pertama kita bertemu, dan ketika itu ada Mbak Lila ya. Oke, bayangkan, fokus. Dan jika Mas Diki mendengar tepuk tangan dari saya, Mas Diki akan terbangun dari tidur panjang Mas Diki. Mengerti Mas Diki? Oke, tarik nafas Mas Diki. Hembuskan. Ingat, ketika Mas Diki mendengar tepuk tangan dari saya, maka Mas Diki akan terbangun dari tidur panjang Anda. Bruh. Mas, sehat mas? No. Saya mau nanya nih mas, ini pacarnya ya? Ini baru jadian. Baru jadian? Yang keberapa? Yang keberapa? Ini kasih mau tanya. Ini pacar yang salah satunya? Salah satunya. Ada lain gak? Gak ada mas. Ada mau tanya gak pak? Silakan tanya aja gak apa-apa. Oh jadi gitu, setiap korban kamu, kamu deketin. No. Ini nama pacarnya siapa? Lila. Kenal sama Farah nggak mas? Farah siapa? Farah korban prank aku mas. Oh korban pranknya? Iya korban prank doang. Gak ada cuman tujuan lain mas? Gak ada, cuma sekedar konten. Cukup tahu aja. Ini pacar salah satunya ya, nggak ada lain lagi ya? Iya satunya. Mas boleh nggak saya tahu? Mas pernah nggak ngajakin cewek korban-korban prank? Terus saya kan taunya mas ini konten kreator nih, betul nggak? Iya. Pernah nggak ngajak cewek-cewek korban pranknya, ngajakin begituan biasa segini pap-pap? Nggak pernah mas. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Kalau ke Bali lah, bakal mau diajakin gitu nggak? Nggak lah, mungkin. Ini buat jadi teman hidup. Buat teman hidup ya? Dengan statement tadi. Siapa yang mana? No. Ya, seperti itu. Yang mana nggak ada kok. Ya udahlah sampai. Aku mau apa? Sampai di sini aja. Aku mau apa? Yang mana? Yang mana mas? No. Tidak ada mau apa sih pak? Ya udahlah. Baru sampai di sini aja. Baru. Aku cukup astaga tahu itu dengan baru, kamu dan aku ngomong apa astaga dan para korban kamu. No. Sumpah ini prank. Prank dah. Sumpah. Ini prank. Ini prank sumpah aku udah kenal sama Bang Bobby. Aku udah kenal sama Bang Bobby. Sumpah aku udah kenal sama Bang Bobby. Enggak bohong nih, chatnya chat sumpah. Sumpah ini enggak bohong. Sumpah nah chat sama Bang Bobby ya, enggak bohong. Enggak bohong ini sumpah. Nah, gimana chat kamu sumpah? Sumpah enggak ada di Allah sumpah. Sumpah. Astaga. Sumpah ini prank. Gila. Kamu ini prank sumpah. Ini prank sumpah. Nah, kan enggak ada ya. Sumpah itu ini aku kenal sumpah, kenal. Aku kerjain ya bilangnya ya. Baru prank waktu aku kerjain ya. Nasib pacaran sama prankster ya. Sumpah ini aku kenal. Aku minta bantu sama Bang Bobby suruh buat kayak kerjain Lila pas lagi tadi aku emang nembak dia sih terus diterima baru diterima jadi dia langsung Diki nih teman saya pak, saya lagi ngeprank pak. Jadi itu Mas Diki nih aku nyotaknya nih, dia pengen menguji kesetiaan, bukan kesetiaan sih, menguji aja mbaknya sebenarnya. Dia nggak gitu, iya dia orangnya udah banyak juga. Dia setia orangnya. Thank you buat
Bang Bobby, aku udah maaf ya sudah ngerjain. Baru jadiin udah ngerjain ya mas? Baru jadiin udah di prank kan? Itulah. Begitu pacar sama prankster ya? Iya pacaran sama dia. Bener ya kan? Nah, aku jadi tadi itu udah calling sama Bang Bobby. Jadi itu teman nih? Teman sebenarnya. Jadi depan kamu gak kenal. Kamu kan gak pernah ketemu sama Bang Bobby kan? Gak pernah saya kan? Oke buat teman-teman, terima kasih juga buat Bang Bobby. Jangan lupa juga subscribe channelnya Bobby para Bini. Yaps, Bobby dan juga channel aku Diki Setiawan. Terima kasih buat kalian yang udah support aku. Support terus sampai aku bisa berkarya terus, dan support juga Bang Bobby yang udah bantu aku. Bang Bobby ini baik banget mau bantu aku ya. Dan ini bakalan ada di channel aku terus. Semoga langgeng nih ya. Amin, amin. Buat kalian terima kasih. Thanks for watching. Thanks for support. My God, bye.